hari ini cuma pengen fokus hunting cana limbata. Om, ada limbata gak? Kosong ya? Limbata lagi enggak. Lagi kosong ya? Iya. Keluar kota ya? Cuman dia harus yang ngerim-rim kayak gini. Iya, yang tebel-tebel. Gue di sini, Cang. Mana? Di sini. Jadi kembali lagi di channel Daryl Darian. Jadi kesempatan kali ini gue lagi di pasar ikan Parung. Jadi gue udah sering banget di sini ya, udah beberapa kali bikin konten di sini. Tapi sekarang gue mau hunting cana limbata di sini. Jadi kita mencari sampai dapat pokoknya. Pokoknya cakep-cakep nanti. Modal gue cuma 100.000. Harusnya sih nggak nyampe segitu udah dapat sih. Jadi kita cari yang istimewa-istimewa di sini, cana limbata, siapa tahu ada. Yuk kita langsung masuk aja kali ya. Guys, sebelum video ini dimulai, ayo klik dulu dong tombol subscribe-nya, karena satu subscriber saja udah membuat gue makin semangat untuk membuat konten. Ayo, dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Selamat menonton. Kita ke sini nih, tempatnya Jaya Aquarium. Waktu itu kita pernah ngeliput di sini nih. Kita lihat-lihat yuk. Sorry. Kita lihat ada limbata enggak di sini. Kayaknya enggak ada deh. Ini maru, pulkra, maru. Coba sebelah sana deh, kita lihat. Asiatika, banyak banget asiatika. Ini andrao. Asiatika. Kayaknya nggak ada deh. Coba kita ke dalam yuk. Sedikit kita intip. Jadi misi kali ini kita mau mencari cana limbata, guys. Siapa tahu ada yang cana-cana limbata spek-spek kontes gitu. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Sini nggak ada juga. Oke, kita ke sebelahnya. Mas? Isi. Coba kita ke sini ya, guys. Ini tempatnya Om Iweng. Di sini kayaknya ada nih. Nah, ini ada nih, guys. Waduh, copyright nih, guys. Kita kabur dulu. Kita pindah dulu. Sampai dapet pokoknya. Andrao, maru. Oh, Om, limbata ada gak? Nggak ada ya? Ini asetika. Wah, susah juga nyari limbata di sini. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, Pasar Parung itu dia buka setiap hari Senin, Kamis, sama Sabtu. Gitu, guys. Ini Estewarti. Sini ya. Yuk. Om, jual limbata gak? Limbata kosong. Kosong ya? Kok agak susah. Hah? Dalam mana? Biasanya? Sana ya? Coba kita cari ya, situ ya. Kita cari sampai ketemu pokoknya. Kalau yang tadi di tempatnya si Om Iweng itu udah kegedean, guys, kalau menurut gue. Jadi kita cari yang lain ya, Pak. Oh, ini ada banyak cana juga. Om, ada limbata nggak? Kosong ya? Banyak cana juga tuh, guys. Di sini. Misi kita limbata, guys. Susah nyari limbata ternyata. Nggak segampangnya itu. Sini tuh banyak banget ya pokoknya. Apa tempat-tempat ikan. Toko tuh. Tapi ini dijual per ini ya, per kantong gitu, guys, dijualnya. Kalau kalian pengen lihat video yang lebih lanjut per kantong-kantong gini harganya berapa, gue pernah bikin kontennya. Jadi kalian bisa cek aja. Karena gue hari ini cuma pengen fokus hunting cana limbata. Di sini ada gak? Om, ada limbata gak?
Habis ya? Wah, kesiangan kayaknya. Ini ada tuh pulkra Orna. Ya, makasih ya. Siangan kayak gue. Soalnya gue di sini tuh jam berapa sih? Jam 1, guys. Jam 1 siang. Coba. Ah, sini nih ada cana juga. Isi. Punya limbata gak, Om? Gak ada ya? Susah nyari limbata ya? Lagi nyari limbata. Ya, makasih ya. Gak ada, guys. Coba kita kesitu ya. Kalau misalkan gak ada juga, kita berarti mau gak mau ambil yang di Om Iweng. Ah, di sini nih. Ada limbata gak, Om? Gak ada, Pak. Gak ada ya? Susah. Sini ada pulkra tuh, guys. Kecil-kecil. Kalau pulkra, Om Yuk, gini berapa? Sekantong ini? 200. Kalau Asiatika? Asiatika 150. 150, tuh guys. Kalau kalian mau jual lagi nih, bisa nih. Yuk, kita kesana cari lagi. Makasih ya, Mas. Cari lagi. Sebelah sini kiri. Kok susah ya? Nanti kita coba mampir ke, itu deh, WNC. WNC apa? WNC apa? Ke Parung Snakehead. Kita tanya di sana ada apa enggak. Ada Axolot, guys. Itu TSN, kecil-kecil lucu banget. TSN. Wah, ada Cichlid juga nih, guys. Malah jadi Salfok nih gue. Ini TSN berapa, Pak? Yang kecil-kecil gini, banyak? Yang kecil-kecil 60. 60 ribu? Iya. Isi berapa? 15. Wow. Ini Axolot berapa, Pak? 2,5. Jadi kita cari misi kita ke sana yuk. Makasih ya, Pak. Susah, guys, nyarinya. Wah, ini gede-gede banget nih. Peacock bass, macam-macam dah. Sebenarnya, guys, kalau cana itu lebih banyak di Jatinegara. Jatinegara tuh banyak banget cana. Kalau di sini lebih sedikit. Kebanyakan kayak ikan-ikan koi sama ikan-ikan predator lainnya. Coba kita ke kanan sini. Situ masih banyak tuh. Di mana lagi ya? Bingung deh. Oh, yuk, isi. Ikan, input ikan. Coba di sini nggak ada. Nggak ada ya? Coba kita ke sana. Ada nggak? Ini RTC lucu. Banyak. Oh, itu cana tuh, coba. Om, jual limbata gak, Om? Oh, bukan Om yang jual. Ini lapak siapa deh, Om? Oh, gak ada ya, guys? Kayaknya gak ada deh. Asiatika kebanyakan ya? Oh, Om, gak ada limbata? Kosong ya? Susah ya? Banyak yang nyari ya? Biasa, kalau lagi banyak yang cari gitu. Iya, karena lagi ada kontes sih. Iya, udah ada di kontes tuh, iya. Jadi ada paling di rumah buat ini doang, buat simpenan ya? Sini banyak nih, guys. Ada Red Barito, ada Asetika, gitu-gitu. Kalau ini berapaan, Pak? Red Barito? Kalau Red Barito-nya satu kantong 60 red. 70 ribu? 60. Oh, 60. Isi 2 ya? Iya. Isi 2 aja, guys. Asiatikanya? Asiatikanya 35-an. 35-an tuh, guys. Di lapaknya Pak siapa? Jeffrey itu. C27. Guys. Tuh, ada nomor telepon juga tuh, guys. Oke. Okay. Pak, makasih ya. Okay. Kita keliling. Ah, susah mencarinya. Kita coba ke ini yuk, ke parung snakehead. Siapa tahu ada. Yuk kita langsung ke sana aja. Oh iya. Om. Ada limbata enggak? Hah? Oh, enggak. Hah? Enggak jualin. Tapi ada. Oh, enggak ada. Oh. Ya. Jadi kita ke sana lagi. Kita mencari limbata, guys. Ada apa enggak nih? Kita tanya. Om. Jual limbata enggak? Limbata lagi enggak. Lagi kosong ya? Iya. Ini limbata, Pak. Hah? Limbata. 31. Oh, udah gede ya? Iya.
Enggak satu. Walah, yang kecilan enggak ada? Enggak ada. Nyari yang kecil. Oh, ini aja. Berapa ini, Pak? Sehat. 25 aja. 25. Iya. Ini dari ini 25 aja. 25 aja. Ntar dulu dah, keliling lagi dah. Oke, siap. Nyari yang ini susah nyarinya. Tadi banyak. Oh, tadi banyak. Oh, ya. Udah kesiangan kali ya? Tadi banyak. Kiran, Pak. Hah? Kiran ada. Ada. Tadi ya? Di mana? Mana, Pak? Coba kita lihat ya. Oh, di sana juga ada tempat ternyata, ada kios. Oh. Tapi itu berapa? Ini rata. 85. Kalau satuan nggak bisa ya? Ya. Satuan nggak bisa ya? Satuan. Hah? Satu paket. Oh, itu ya? 85. Di rumah nggak ada akuarium ya guys, segede gitu, apa sebanyak itu. Wih deh, itu cakep tuh, itu apa tuh? Maru. Maru. Ini. Maru apa nih? Oh, yes. Berapa? Ih, cakep nih, udah berbunga ya, tuh. Udah. Tapi warnanya masih hitam ya? Masih hitam. Berapa ini? Segede gini? Ini ngepas berapa? Plang, ini pas berapa, Plang? 5,5. Cakep nih. Yaudah, Mas. Makasih ya. Oke. Oh, itu arwana ya? Coba kita ke situ deh. Sana deh. Nih, tadi kita udah keliling nih. Ternyata gue ujung-ujungnya tempat lapaknya Om Iweng lagi. Di WNC Parung nih, guys. Ada di sini limbata, ternyata ada banyak ya, lumayan. Limbata kemarin cek nurunin 100 ya, Pak. 100 ekor. 100 ya, dari sekarang tinggal berapa nih? Paling 20-an kali ya. 20-an ya? Iya, 20-an. Kita langsung cari nih limbata. Kemarin soalnya ada orang yang main limbata tuh, jago banget. Beli di nyortir sini. Ya? Nyortir, tapi dia jualnya 200, 2,5 paling murah. Oh, di progres dulu kali ya sama dia? Iya, dia langsung video di sini. Hah? Iya, langsung videoin. Saya liatin dulu. Dia ke Batam, kayak gitu-gitu, jauh tuh. Oh, ini ya? Keluar kota ya? Cuman dia harus yang ngerim-rim kayak gini. Iya, yang tebel-tebel. Yang tebel-tebel. Nah, itu kalau yang di bawah-bawah situ, itu juga limbata juga? Iya, itu lagi di karantinanya sih itu, Bang. Oh, baru datang ya? Oh. Nanti kita mau cari nih, yang rim-rim tebel. Barangkali kan tiba-tiba jadi spek kontes gitu kan, nggak ada yang tahu. Hah? Putih. Iya, rime putih. Itu udah satu. Aku udah laku. Belum lama, setengah jam. Rime putih, satu. Aduh. Gak apa-apa, kita cari aja nanti. Kita sortir, kita pilih-pilih. Waduh, itu juga kan. Ya itu yang orang itu dapat ya, laku 300 kemudian. Oh, iya. Ini kalau salah ke Batam kalau salah itu. Aneh-aneh ya, pokoknya udah. Iya, gue juga boleh lihat itu kayak gitu. Itu juga dia yang nemuin ada yang gue masal naruh-naruh aja. 100 ekor belum juga. Oke, ini nanti kita langsung kita cari aja yang cakep-cakep. Nanti ini juga nih mau apa kali, berkawin dulu ya? Lo ya? Berkawin. Nanti baru abis itu kita ambil shot lagi. Nih, tuh udah laku tuh. Gede. Gede banget tuh. Cakep. Ya kita cari dulu nanti baru kita syuting lagi. Oke. Oke, kita udah. Iya, santai. Tapi di vlog enggak kelihatan. Hah? Di vlog enggak kelihatan. Nanti kan di unboxing di rumah. Oh iya. Ini kita udah dapet nih limbata nih. Size kecil, emang gue lagi nyari yang kecil sih, guys. Biar bisa progres di rumah. Tuh. Cakep sih. Cakep. Iya tuh. Cakep banget jadi juga. Rimnya nyala ya? Ya, gitu-gitu gitu kan. Buntut robek dikit. Taruh buntutnya robek dikit enggak apa-apa. Tapi udah jadi sih. Jadi warnanya. Iya. Gak apa-apa, buntut robek dikit. Nanti penyembuhan di rumah. Kita kasih obat, kita kasih ketapang biar dia cacing, ya? Cacing biar habis dia. Habis ini kan udah lama ya, kalau ini lama nih. Oh ini udah lama? Udah lama. Oh, ya, udah. Tadi ada 20 line baru. Oh iya, ada 20 line baru. Ini yang sisa 100 kemarin nih. Oh iya? Iya. Kapan masuk lagi? Belum, karena saya kan nyortir yang biru-biru semua. Kalau mau yang biasa aja sih banyak aja. Banyak ya. Yang biru-biru gitu harus milih kita masang. Iya, masang. Nyortirnya juga lama ya. Masang udah jadi. Ini kecil juga jadi. Iya, udah nyala tuh dia rimnya udaranya udah nyala deh. Nyala. Tapi tinggal buntutnya aja di progres. Ya. Itu mah cepet. Tinggal dikasih berapa nih?
Udah ini mah kagak lah. Buat diri. Kagak. Kagak gober. Kita biasa harga jual sih 30-an, 40-30. 30-40 ya kalau harga jualnya. Gantung CSS. Tapi sih rata-rata semua ngerim semua kan. Ngerim semua ya. Tapi kalau misalnya makin gede makin mahal apa enggak juga? Dapatnya random sama aja sih, Bang ya. Iya, tergantung. Iya, cuma sih permintaannya pokoknya yang udah biru gitu. Iya, kan, warnanya nyala gitu ya. Mahal dikit cuman enggak apa-apa gitu kan. Udah nyala, rim tebel, mintanya sih gitu ke petaninya. Pokoknya ini recommended banget nih WNC Parung nih kalau kalian di. Iya, kemarin juga tuh orang yang jago juga itu yang jualin batu. Iya. Asli paling murah 2,5. Berarti lama di sini ya nyortirnya? Ah, 2 jam lah dia. Jam ya. Sambil videoin iya, gitu. Sambil videoin. Tapi emang pasti jago sih dia spesialis kan mangap semua dia. Iya, digedor-gedor mangap gitu. Iya. Wah, videoin. Ya semoga ini bisa di rumah bisa sampai gitu kan. Sih kecil enak. Dan siapa tahu bisa jadi kontes ya. Iya. Yeah. Ya, ada yang tahu kan. Soalnya kan Limbata kan ada kontesnya kan sekarang. Udah orang gitu. Orang. Itu yang dari kemarin kan? Udah ini baru lagi. Oh, baru lagi nih. Di mana? Waduh, kepalanya guys. Wah, ini udah mangap-mangap ini. Wah, iya sih ini cakep sih. Wah, ini cakep sih. Oh, ini berapa? Ini netnya 8,5. Iya, pasaran boleh lah ke sini di atas 1 juta ini, Mas. Itu udah gondrong itu ini buat display di ruang tamu ini cakep banget. Ini emang udah mangap ini. Ekornya gua close. Ekor enggak close. Nah, kalau yang gede malah murah nih. Oh, iya. Nguncup soalnya. Ini palanya udah ini loh, yeah. Apa sebutannya burik semua ya. Iya, apa tuh kayak ini ya lebah, sarang yeah. Tawon. Masuk lah untuk 8,5 mau. 8,5 masuk. Tuh kalian kalau siapa tahu minat nih bisa. Warna juga udah WNC. Ya, warna udah bagus. Kamar tamunya berapa? Garansi mangap ini mah. Iya itu udah begitu. Garansi mangap nih kalau tinggal pindah tank aja. Barnya tebel banget lagi. Itu cakep sih. Kalau pakai backgroundnya yeah, lampu, wah udah aja. Makin cakep. Nih siapa tahu ada yang minat nih nomor telepon berapa? Om. Tuh, mantap ini mah tinggal terusin dong nih. Iya tuh. Katanya tebel banget sih. Nge-show deh, udah nge-show. So, ngeken lama. Iya, tapi kemarin kayak belum ada. Nggak ada, baru. Iya, makanya. Baru kemarin masukin. Oh, baru. Nih. Tadi beli di sini. Dibeli sama dokter. So, tadi mau pindah dinas lagi. Terus taruhin lagi? Jual lagi. Oke, siapa tahu ada yang mau japri? Boleh, ke nomor sini aja, 0812-900-995. Atau langsung datang ke tepatnya di Pasar Marung. Pasar Marung boleh, Pias Fancy. Ini malah gede tapi ya lebih murah lah, tapi kualitas ya jauh lah. Ah iya, beda banget. Iya, ini sih 35 cm. Ini kemarin di atas itu ya? Nggak, ini baru nih. Oh, baru juga? Kalau ini sih cepet sih, Om, lakunya Om. Iya, itu pasaran di atas 1,2. Iya, udah 1 di atas. Iya, sekarang warnanya gitu. Bagus itu. Oke, kita langsung unboxing-nya di rumah nih, ntar kita review. Siap, thank you. Dadah. Oke, kita udah nyampe rumah nih. Jadi tadi kita hunting di Jatinegara. Oke, kita udah nyampe rumah nih. Jadi tadi kita hunting di Pasar Parung nyari Limbata. Nah, Limbatanya udah gue taruh di sini nih. Tadi soalnya ini udah malam ya, guys. Jadi gue khawatir Limbatanya. Aduh, gue takut lompat deh. Gue khawatir Limbatanya kenapa-napa kelamaan di plastik. Akhirnya gue masukin ember dulu karena akuariumnya belum ready, guys. Tapi tenang aja, itu akuariumnya airnya air lama. Gue ambil air dari arwana. Jadi itu pakai airnya arwana. Jadi langsung aja ini kita serok nih ya. Di sini kita serok, kita cemplungin biar kelihatannya lebih jelas di dalam akuariumnya. Oke, mana yang serokan? Mana tadi pas di sini nih, guys? Sempet lompat lagi. Keluar dia. Wah, mudah-mudahan sih badannya nggak hancur sih. Yang gue khawatir sih badannya hancur, guys, gitu. Kalau misalkan dia habis lompat. Mana dia? Oke. Oke, itu dia, guys. Sip. Tuh. Kita tutup dulu biar aman. Nah, itu dia. Ya, kotor lagi dari serokannya. Gak apa-apa. Nah, itu dia Limbata. Dari WNC Parung ini dikasih sama Om Iweng, guys. Jadi, dia apa? Gue mau bayar nggak dibolehin gitu. Jadi ini si Limbata ini akhirnya dikasih gitu sama si
Om Iweng, gue mau bayar nggak boleh. Katanya udah ambil aja. Wah, gimana, nggak enak juga guys. Tapi nggak apa-apa, ini dia limbatanya. Jadi dia masih stres. Masih baru di tempat baru, masih stres nanti. Tapi kalau kita lihat itu, kalau dari samping tuh apa namanya, si rimnya udah lumayan tebel ya guys, udah kelihatan. Nah, tuh kelihatan kan tuh. Tapi emang ekornya dia rusak ya belakangnya. Tapi nanti kedepannya kita bakalan treatment supaya dia sembuh. Sekarang kita kasih ini dulu deh, daun ketapang, air, ekstraknya, supaya dia nggak ini ya, supaya penyembuhannya lebih cepat gitu guys. Set, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini ekstrak daun ketapang ini bisa membantu buat dia biar nggak stres juga, beradaptasi, kan airnya jadi lebih gelap dan pH-nya juga gitu, biar dia lebih nyaman karena kan baru di tempat baru, biar dia cepat sembuh juga sih guys. Ini dia limbatannya yang kita dapat dari WNC paru. Semoga dia bisa cepat sembuh sih. Ekor belakangnya gue nyarinya tuh yang paling kecil guys, yang ukuran paling kecil gitu, supaya bisa menikmati progresannya gitu sampai dia ukuran yang lebih besar. Jadi gue nyarinya yang paling kecil. Ya, mungkin segitu aja kali ya konten kali ini. Kita bakalan sering update si limbata ini. Kedepannya bakalan sering update. Jadi mungkin minggu depan kita bakalan videoin lagi dia progresannya gimana. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Masih banyak mengenai konten-konten Cana lainnya, ke pasar-pasar Citrenggara, pasar Parung, ke kolektor Cana, ke penjual Cana. Kita udah pernah bikin video yang banyak. Jadi kalian kalau belum subscribe, pastikan subscribe ya. Jadi kita bakalan banyak nih konten mengenai limbata yang baru ini. Semoga sih dia sehat-sehat di sini, mau makan dan cepat sembuh. Oke, dadah.